Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jalla wa'ala ahmaduhu li jami'in ni'ami wal ala ashkuruhu syukra man ufiya minal bala ashadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa ashadu anna sayyidana Muhammadan nabiyuhu wa rasuluhu zul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi ikhtassallahu bihil fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa sadaku bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iqtida bil jihadi wa ghairihi wa nalu ad-darajatil ula amma ba'd usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Sadaqallahul azim. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Patut kita mensyukuri nikmat Allah. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita sehingga hari ini kita bisa beraktivitas, termasuk di dalamnya kita melaksanakan amaliyah sholat Jumat di siang hari ini. Tentu dengan penuh harapan, mudah-mudahan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Dan mudah-mudahan amaliyah sholat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kita sekarang ini berada di penghujung bulan Agustus, yang mana bulan Agustus ini di dalamnya terdapat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahun kita memperingatinya. Apa arti daripada memperingati kemerdekaan kita? Setidaknya ada yang perlu kita ingat, bagaimana Indonesia ketika dulu merdeka. Ini tidak lepas daripada perjuangan-perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, yang mereka setiap harinya berjuang demi untuk kita anak cucunya, demi untuk negeri kita Indonesia, supaya Indonesia tidak terjajah lagi. Mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan keluarga dan harta. Jihad yang mereka lakukan betul-betul adalah jihad fi sabilillah. Lantas bagaimana kita sebagai anak cucu mereka hidup dalam suasana kemerdekaan ini? Adakah jihad yang perlu dilakukan seperti mereka berjihad? Jihad di dalam bahasa itu ada ulama yang mengatakan diambil daripada lafad al-jahdu. Artinya adalah letih. Artinya adalah lelah. Artinya jihad itu puncaknya memang yang kita dapatkan adalah kelelahan dan keletihan di samping adanya keberhasilan yang kita dapatkan. Ada juga yang mengatakan jihad itu diambil dari al-juhdu, artinya adalah kemampuan. Memang jihad itu perlu adanya skill, perlu adanya kemampuan. Tujuannya supaya apa yang kita lakukan dari jihad itu adanya keberhasilan-keberhasilan. Awalnya jihad itu bermakna adalah qital,
bermakna peperangan. Sebagaimana di sana dikatakan oleh seorang ahli bahasa namanya Asy-Syaikh Ar-Raghib Al-Asfahani, yang beliau wafat pada tahun 502 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam Mufradat fi Gharibil Qur'annya bahwa jihad itu adalah istifraghul wus'i fi mudafa'atil adu. Yang namanya jihad itu adalah usaha yang sangat optimal dan maksimal untuk menghadapi musuh. Untuk itu jihad awalnya adalah al-qital, bermakna adalah peperangan. Tetapi para jamaah, ayat yang tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah itu terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 51 dan ayat 52. Yang ayat ini intinya, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau aku berkehendak, kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan utus di setiap kampung itu seorang rasul. Ulama-ulama tafsir menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah diutus di penghujung zaman atau di akhir zaman. Ketika Nabi diutus, tidak ada satupun rasul yang diutus pada masanya. Hanya Nabi yang diutus di akhir zaman ini. Tujuannya, ulama-ulama mengatakan bahwa untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai kelebihan. Meskipun di akhir zaman beliau seorang rasul sendirian, tetapi dianggap oleh Allah mampu untuk menyebarkan risalah Allah. Untuk itu, fala tuti'il kafirin. Jangan engkau menaati orang-orang kafir. Jangan mau kompromi supaya dakwah yang engkau sebarkan itu adalah bisa terhenti akibat adanya kompromi. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran yang aku turunkan kepadamu, dengan jihad sesungguhnya, dengan jihad yang tidak terhenti. Ulama-ulama tafsir, diantaranya Asy-Syaikh Abu Hafs Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Lubab fi Ulumil Kitab, demikian pula Asy-Syaikh Fakhrul Razi dalam tafsirnya Tafsir Al-Kabir, menyatakan bahwa ayat yang diturunkan dalam Al-Furqan 51 dan 52 ini, di sana ada kalimat wajahidhum, adalah bukan perintah jihad seperti jihad dalam makna qital atau dalam makna peperangan. Tetapi jihad di sini adalah bermakna kesungguhan di dalam berdakwah. Apalagi kata beliau-beliau, ayat ini tergolong daripada makkiyah. Ayat-ayat makkiyah, meskipun ada makna jihad di sana, tetapi bukan bermakna jihad al-qital, berperang, bukan. Tetapi dalam konteks ayat ini adalah jihad bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Untuk itu para alim ulama mengatakan, kita tidak pungkiri bahwa yang namanya asal jihad itu al-qital. Tetapi jihad itu tidak harus qital secara terus-menerus. Qital itu bisa jadi dibutuhkan ketika pada waktunya. Tetapi dalam kondisi sekarang ini adalah yang dibutuhkan bukan lagi qital bermakna jihad, khususnya di negeri Indonesia, ataupun jihad bermakna qital. Di antaranya, kita sebagai generasi-generasi yang baru hidup sekarang ini ataupun yang sedang memanfaatkan kemerdekaan ini, setidaknya makna al-jihad itu bimakna al-jihad at-tarbawi. Itu jihad dalam bidang pendidikan. Lantas apa yang kita perangi? Yang kita perangi itu adalah kebodohan, keterbelakangan. Meskipun di negeri kita Indonesia ini
sudah berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan, baik yang didirikan oleh pemerintah ataupun oleh swasta, tetapi keterbelakangan itu masih ada, kebodohan itu masih ada, adanya sekelompok masyarakat yang belum mampu untuk mengenyam pendidikan dengan baik, sehingga pikiran-pikirannya itu sangat mudah terobsesi ataupun juga terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran. Media-media sosial sekarang yang sudah bisa dikonsumsi oleh siapapun, tidak sedikit adanya pemikiran-pemikiran yang jauh dari ajaran agama, menyampaikan ajaran agama dan diterima dengan baik oleh kelompok-kelompok masyarakat yang disebut tadi, akibat adanya keterbelakangan ataupun akibat adanya kebodohan. Jihad di dalam tarbiyah, dalam bidak pendidikan ini, sesungguhnya sejak awal Islam ketika dibawa oleh Nabi, bukankah wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah merupakan pondasi yang utama, dasar yang utama untuk dijadikan starting point menuju manusia-manusia yang berkebudayaan, manusia yang beradab, dan manusia yang mempunyai pengetahuan untuk mampu merubah dirinya menuju kepada kebaikan dan juga merubah lingkungan-lingkungan yang masih belum sesuai dengan ajaran-ajaran ilahi. Kemudian yang kedua, itu ada yang disebut jihad iktisadi, jihad bidang perekonomian. Yang diinginkan dari hal ini adalah bagaimana kita memerangi kemiskinan, memerangi pengangguran. Ini adalah merupakan sebuah jihad. Indonesia masih banyak orang-orang yang tergolong miskin. Bahkan pada tahun 2022 dan 2023, Indonesia itu masih urutan yang keempat di Asia Tenggara ini yang termasuk adalah orang-orang termiskin. Usaha dari pemerintah, usaha dari masyarakat, tentu kita tidak bisa katakan mereka sudah berjuang sedemikian rupa. Tapi dalam realita kita bisa melihat banyak mereka yang miskin, dalam bahkan dalam kemiskinan yang ekstrim. Apa jihad yang perlu kita lakukan dalam kondisi-kondisi seperti ini? Di antaranya adalah kita harus menghidupkan kembali arti daripada zakat. Orang yang tidak peduli kepada kemiskinan, orang yang tidak peduli kepada orang-orang fuqara dan al-masakin, ini dikategorikan oleh Allah adalah orang-orang yang pendusta di dalam agama. Ara'aita allazi yukadzibu biddin? Apakah kalian tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Kemudian dikatakan Allah oleh Allah, ara'aita allazi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang ini adalah menghardik anak yatim yang seharusnya anak yatim itu diayomi. Jatahnya, bagiannya seharusnya diberikan, tetapi tidak diberikan. Dan juga mereka tidak pernah menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang fakir miskin. Menganjurkan saja tidak, apalagi dia memberikan kepada mereka fakir miskin. Jadi tidak main-main, orang yang tidak peduli kepada orang-orang yang miskin, tidak peduli kepada mereka yang fuqara, maka ini dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang pendusta agama. Syukurlah dengan adanya lembaga Baznas yang ada di Indonesia ini, lembaga amil zakat nasional, mempunyai peran yang sangat besar di dalam mengangkat harkat derajat kemiskinan ini,
sehingga dengan adanya zakat yang diberikan kepada orang-orang yang memang wajib untuk memberi zakat disalurkan dengan baik kepada mereka. Maka untuk itu mengingatkan kepada orang-orang yang kaya, mengingatkan kepada orang-orang yang muzaki, ini siyogianya secara intens dilakukan. Supaya apa? Supaya mereka sadar. Tidak sedikit orang-orang kaya yang belum sadar bahwa hartanya itu ada titipan Allah yang untuk diberikan kepada mereka. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bahwa orang yang selalu mengingatkan supaya orang berzakat, ini pun termasuk jihad fi sabilillah. Al-amil fi sadaqah kal-ghazi fi sabilillah hatta yarji'a ila baitih. Rasul mengatakan bahwa orang amil yang memungut zakat dengan cara yang benar bil haqqi kal-ghazi fi sabilillah, orang ini adalah hukumnya ataupun pahalanya sama dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kemudian solusi yang kedua, bagaimana supaya mereka ini adalah bisa menghilangkan ataupun bisa mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang kedua, dianjurkan, disarankan supaya mereka ini adalah menghilangkan daripada sifat-sifat kemalasan. Tidak sedikit di antara kita yang hanya sekedar ingin tangan di bawah secara kontinu, tidak mau tangan di atas, padahal Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada riwayat seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah mengemis dengan pakaiannya yang seadanya, meminta sesuatu kepada Nabi. Nabi bertanya, apakah engkau mempunyai sesuatu di rumahmu? Ada ya Rasul, cuman secarik kain yang saya pakai dan satu pun untuk alas tidur saya, dan yang kedua saya punya bejana untuk minum saya, hanya itu kekayaan saya di rumah saya. Kata Rasulullah, coba ambil itu benda yang kau sebutkan tadi. Ketika benda-benda, dua benda itu diambil, diserahkan kepada Rasulullah, lantas Rasulullah memperlihatkan kepada sahabatnya untuk dilelang siapa yang mau membeli barang ini. Rasul mengatakan, saya terlebih dahulu membeli dengan satu dinar. Ada lagi yang lain, ternyata ada sahabat yang memberinya satu dinar. Dan kemudian dengan dua dinar ini diberikan kepada pengemis itu, kau pergi ke pasar, yang satu dinar kau belikan untuk makan keluargamu, yang satu lagi engkau belikan kapak. Untuk apa kapak itu? Dalam hadis apa riwayat selanjutnya mengatakan, kau gunakan kapak ini adalah untuk pergi engkau mencari kayu-kayu yang kering dan engkau jual di pasar. Jika sudah 15 hari barulah engkau datang ke tempat ini. Ternyata solusi sedemikian rupa, kemalasan orang yang hanya meminta-minta, mengandalkan kasih sayang dari masyarakat lain, ini ternyata tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Ada solusinya, diantaranya memanfaatkan potensi, karena Allah tidak mungkin menciptakan manusia kecuali adanya potensi-potensi itu yang diberikan kepada kita semua. Itu diantara makna jihad untuk masa-masa kekinian kita. Jadi tidak stagnan adanya jihad yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, sekarang pun kita masih berjihad. Berjihad untuk mengusir kemalasan kita, berjihad untuk mengusir kebodohan kita, dan juga berjihad untuk menyadarkan masyarakat yang mampu agar mereka itu mampu membantu orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah dengan ajaran agama kita, Allah angkat derajat kita, bukan hanya sekedar mustahik, tetapi kita bisa mampu untuk menjadi muzaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladzi nahana anittiba'il hawa wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi at-tahirin waridallahu man ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatish sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi falastin. Allahumma qawwi juyushahum wa wahid sufufahum wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum. Wa ladzikrullahi akbar wa aqimus shalah.